Ya. Oke, ya, ya. Ya, ya, headlight. Mantap, gimana? Ayo, ayo. Asrafil Anbiya wal Mursalin. 89 berapa aja? Kok nggak sih? Iya mak, boleh dari tak? Kayaknya, cuma mana sih? Tidak ada tiket. Mas Amin, apa bisa? Sisa 2 set. Dari sisi dramanya banyak hal yang saya berterima kasih, khususnya saya sebagai seorang yang dilahirkan dari satu suku Kaili yang diceritakan tadi, bahwa saya sangat sependapat bahwa stigma seolah-olah suku Kaili itu malas, ini juga saya tidak sependapat. Kalau orang malas itu secara pribadi perorangan, ya itu betul. Lalu mana saja, tidak hanya di suku Kaili yang ada yang malas. Semua suku juga ada yang malas. Semua tergantung kepada pribadi. Ya, kepada. Jadi prinsipnya bahwa saya sangat setuju dan sependapat dengan drama itu. Ya, drama itu. Dan paling tidak juga stigmatisasi tentang bahwa ada satu suku yang malas, ada yang malas, itu saya kira tidak ada. Kemudian juga ada satu pelajaran yang berharga. Yang berharga, ya seperti contoh bahwa si siapa Senja yang dijodohin. Dan ternyata keinginan orang tua itu tidak selalu benar, tidak selalu betul. Ya, ternyata yang dijodohin itu kan ternyata seorang ya, dia mau menghamili orang lain. Artinya ya, dari sisi kepribadian orang, ya kan ya, orang tua itu sulit untuk menilai lah ya. Makanya ke depan itu pelajaran ya, bahwa orang tua janganlah sekali-kali memaksakan kehendak ya, untuk menjodohkan anak atau apa saja sesuai dengan keinginan. Kalau dari anu Pak, ini kan anak-anak muda lokal ya, yang, ya, yang berkreasi dan sebagainya. Itu. Jadi saya kira dari sisi kreativitas, dari sisi apa imajinasinya ya, dari sisi kreativitas dan dari sisi menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya ya mereka-mereka yang merasa orang Sulawesi Tengah atau yang sudah merasa orang Sulawesi Tengah, ya mari kita nonton kreativitas dari anak-anak muda kita yang ada di Sulawesi Tengah. Lihatlah produk-produk mereka, produksi mereka yang menceritakan bagaimana seorang budaya yang ada ya, dan dianggap suatu budaya yang malas, ternyata tidak seperti itu. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Ya, terima kasih.